Kering, Pak, udah. Nah, hari ini tukang tidak masuk lagi ya, sebab udah cuma kita berdua sama Pak Uda di sini. Hai sahabat bida, salam jujua. Nada bapa tu rara senina. Amin di japi kemberingan ibas kini jujuahan. Orang sebaik kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Ini sahabat bida, ini Pak Uda mau ngecor apa ini itu sahabat bida, salibnya itu ya sahabat bida. Jadi kita sama Pak Uda aja lah hari ini. Cuacanya begitu panas, cuman jangan terpesona dengan panas sahabat bida. Tengok itu di atas sangat gelap, nanti tiba-tiba nanti hujan. Begitu terus sahabat bida. Ini masih jam 2 ya, jam 2 pun udah panas-panasnya. Tapi nanti tiba-tiba hujan. Pak Uda gak mau pakai tudung, padahal panasnya minta ampun ini. Kurang lah, nah. Pak Uda nyebut air lagi lah. Entah cukup nggak, Bang. Pak Uda habis air, jadi jemputnya ke sana lah. Bi Uda sendiri di sini. Jauh pula itu airnya. Semalam kita ada mencium bau sahabat bida, ada ialah yang 2 minggu yang lalu, ada yang meninggal baru dikebumikan 2 minggu yang lalu ya. Cuman yang 2 minggu yang lalu itu mungkin karena cuaca panas, hujan panas kayak gitu, dia meluap baunya itu keluar sahabat bida, sampai retak-retak semalam kuburannya itu, retak-retak kuburannya ya. Cuman bi udah nggak tunjuk lah dalam video ini yang mana ya sahabat bida. Cuman kita udah telepon kemarin saudaranya, udah datang saudara keponakannya sama anaknya, udah datang baru ditutup kembali. Kalau nggak semalam retak-retak semua udah bau, kasihan kita kan. Cuman kan kita nggak berani kalau menutupi kuburan orang kan tanpa si izin keluarga mereka. Cuman bi udah tak tunjuklah dalam video. Cuman kadang-kadang itu kan gali ini tak bagus, dia menggali tanah itu ke bawah itu. Kadang ada yang dalam, kadang ada yang enggak gitu. Cuman dalam cuaca yang kemarau kayak malam semalam panas ini, mungkin membengkak dia di bawah itu, jadi ngangkat tanah ini semua naik sahabat bida, membengkak semua. Jadi tanda-tandanya itu pun di atas kepalanya naik semua itu semua. Semalam sama Pak Uda, Bi Uda nggak selera minum kopi itu pun semalam, mual ya. Bukannya apa, bukan saya mengejek, enggak, bukan menghina, bukan. Cuman karena Bi Uda memang gak tahan juga, memang bau uapan, bau bangkai itu dari bawah sahabat Uda. Tuh Pak Uda udah datang. Ya Pak Menda, menguap karena cuaca panas ini kemarin kan? Kuburan orang ada terpecah, terpecah kuburan ini kemarin sahabat Uda. Kasian. Cuman kata Pak Uda, langsung kutelpon kemarin saudara saudaranya, langsung juga datang orang itu menutupi semua kuburannya itu. Anaknya itu nggak tega mijakkan tanah itu gitu. Mungkin tanah itu pun nggak terlalu padat, cuaca panas. Begitu dia naik, dia meluap dia. Jadi saya tengok kasihan Pak Udo, panasnya minta ampun. Tapi dia nggak mau pakai tudung. Ini ya semalam, bolang kecil itu semalam sebenarnya mau pasangkan ini. Cuman karena belum kering corannya itu, belum bisa dipasang. Senang kali lah aku sahabat bida, Pak Uda sekarang ini sikit-sikit udah bisa dia seperti bangunan ini ya. Dulu hari itu dia belajar di rumah kami, membangun rumah kami. Sekarang dia belajar membangun rumah bolang iting. Senang bolang iting lihatnya dari surga. Inilah semalam dia diajarin Bang Milala terus.
tu tu nak tu minat pasal susah ni. Bukan tu. Ini aku tak sebut nak tu minat pasal. Sekarang selesai sudah ya sahabat bidang. Selesai sudah sahabat bidang. Tugas sebagai anak kita sudah lakukan bersama Pak Uda. Ya inilah semampu kita. Semoga almarhum bapak tenang. Ditempatkan Tuhan tempat yang baik. Kita pulang ya. Sudah selesai sahabat bidang, itulah cuman kemampuan kami.